Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini di hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022, di tahun baru, kita akan menyampaikan masih bersama Ardhani Liputan 9. Kita akan menyampaikan bahwa tanggul yang dibuat oleh keluarga besar RW 31 sudah jadi ya. Yang dulu di awal kita buat proyeknya, kita meliput proyeknya, sekarang tanggulnya sudah jadi. Kurang lebih dari bawah tanah sini sampai atas itu setinggi 1 meter. Panjangnya kurang lebih 40 meter, ditambah tanggul dengan tanggul tanah. Dengan ini, tanggulnya ini sudah jadi, dengan harapan nanti untuk bisa mengurangi banjir di wilayah RW 31 yang berdampak sangat luas, yang juga berdampak yang terparah di RW 31, banjirnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan tanggulnya sudah jadi, hadiah di tahun baru, tanggul baru, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yuk kita lihat tanggulnya, ya. Tanggulnya ya, Mas Dilan, luar biasa nih. Dan juga ada sodetannya, bawahnya ya. Sodetan untuk mengurangi atau melancarkan aliran dari RW 31 dari Blok B. Siang hari ini Kalipete kondisi normal ya, tidak banjir, walaupun hujan, tapi hujannya tidak cukup tinggi, jadi hujannya kalinya normal. Mudah-mudahan hadiah di tahun baru 1 Januari 2022 ini, tanggul ini bermanfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan, informasi tanggul yang di wilayah Kalipete, Perumahan Mutiara Gading Timur, Kecamatan Mustika Jaya, Kelurahan Mustika Jaya, Kota Bekasi, alhamdulillah sudah selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.